tempatnya nggak mau di sini juga sih, takut. Oke, Ellen langsung masuk, langsung nangis-nangis ke Sony. Tenang aja, Sony udah kita kasih tahu. Kamu agak-agak lagi. Mas, kamu sama ini kenapa? Tinggalin aku, tiba-tiba sama cewek ini. Langsung loh, Virus. Dia nengok, dia bengong. Dia kaget, dia kayak shock nih, Virus nih. Mas, siapa ya, Mbak? Aku istrinya dia. Hah? Mas. Istri. Istri di mana gitu, kan saya istrinya. Kita udah nikah, kamu gak ingat? Kita udah nikah di KUA aja, kau aja di asik. Kamu beneran? Aku beneran. Kamu nikahnya kapan, sebelum saya atau sesudah? Aku gak tahu. Aku yang penting udah nikah. Aku udah nikah sama Nia. Dia suka kepancing sih. Bukannya gitu, ini orang bilang sampai daerah-daerahnya aja tahu. Kamu tuh juga aneh deh. Barang aja ngarang, nggak tuh deh apa sih? Helen lo nangis kejer sampai di bawah. Tar dulu deh, hebat. Apaan sih ini aneh deh? Mas, tar dulu. Tar dulu. Tapi Virus, dia marah loh, marah dan dia antara kaget, marah, syok gitu ya. Perlu dulu sama dia berdua biar dia lah. Ini sekarang kamu jelasin coba. Iya, jelasin. Mas, masa kamu nggak inget sih kamu sering banget ngajakin aku jalan ke Taman Mini tiap weekend. Taman Mini apaan sih, Cok? Banyak tempat kafe-kafe. Kamu suka ngopi kan? Kita sering ngopi bareng. Seumur hidup kita nggak pernah loh ke Taman Mini. Apa, Tay? Apaan? Minta dulu ya? Iya, udah. Maksud tarik-tarik. Tau nggak sih? Ya, maksudnya biar jelas. Biar jelas. Dia itu sama kamu karena lo mirip gue, ngerti nggak sih? Ellen mau bilang, saya akan menghadirkan saksi penghulu yang menikahkan saya dulu. Oke, kita akan masukkan agen berikutnya yang berpura-pura menjadi saksi pernikahan mereka. Kalau nggak percaya, gue ada saksinya. Nggak usah ngomong-ngomong saksi. Apa perlu gue panggil tuh saksi kesini? Nggak usah ngomong-ngomong saksi. Diam dulu, diam. Kenapa? Oke, biar saya selesaiin ya, Pak ya. Udah, Bapak tenang aja. Udah, pokoknya nanti nggak akan ada keributan lagi. Udah ya, Pak ya. Bikin malu, tau nggak? Udah. Bikin malu. Yaudah, kamu diam dulu. Oke, panggil nih. Lupa kali enggak ngaco ya. Ngarang. Ini ngarang. Emang beneran, Pak? Coba Bapak jelasin. Udah kamu diam, kamu diam. Ya udah kamu diam. Enggak, bukan masalah dia, Bapak. Entar dulu dong. Saya ngomong dulu ya. Memang mereka sudah menikah. Saya menikahkan. Oke. Lo bilang nikahnya di Halim. Tercatatnya di KUA Jati Asih. Nikahnya di Halim. Tercatat di KUA Jati Asih. Ngarang tuh. Bukan. Enggak, itu ngarang. Jelaskan. Halim, bapak, Halim apa segala macam ngarang. Ini mereka begini tuh. Tuh lihat deh. Dia tuh. Apaan sih? Pak, kita ngomong ya, ayo. Ini malu di depan orang. Gak apa-apa. Kita gak apa-apa. Saya yang rusak, saya dilihat orang. Lo bilang lo nyanyi lagu kenangan lo berdua. Lagu Butiran Debu aja, tapi lo nyanyi tapi seenak lo aja nyanyi. Aku terjatuh dan aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tercatat dan tertawa. Bengong loh, bingung. Dan kita lihat di sini Sonya tuh kayak mau ketawa karena Sonya kan tahu penyebakan ini, tapi Sonya harus nahan ketawa di sini. Kamu masih ngomong aku
ngelakuin lagi. Masa gue nikah sama Oke, kalau lo gak mau ngelakuin, gue bunuh diri. Gue bunuh diri. Dikejar, semua ngejar Helen. Oke, tetep, lo naik meja, naik kursi aja. Lo seolah-olah mau loncat ke bawah, tapi sebetulnya enggak. Lo cuma mau loncat dari meja ke kubin. Pendek, enggak sampai semeter. Di sini kita udah kompakin Sony untuk dia akan mengakui ke Virus kalau dia sebetulnya emang udah nikah siri sama Helen. Kita akan lihat apa reaksi dari Virus. Kalau saya sih prediksi dia bakal kaget dan nangis. Udah deh, sekarang begini aja. Percuma ibadah kalau nggak mengakuin hal-hal yang penting. Akuin aja udah. Jadi sayang. Oke, Helen, lo duduk di sampingnya Virus. Naik meja ya, naik atas meja. Virus langsung nengok gini deh. Aku rasa udah aku kubur jauh-jauh, udah aku kubur dalam, supaya gak ada semua orang yang tahu. Cuma aku gak tahu maksudnya dia apa, sekarang ngebuka lagi, karena pada saat itu kita udah sama-sama sepakat. Perjanjian cuma kayak dua berdua yang tahu. Sama bapak kenapa salah masih nggak ada buat salah ya, sama bapak saksi ini yang tahu. Jadi aku minta maaf, aku udah bohong sama kamu. Aku nggak bisa ngomong. Supaya gak ada semua orang yang tahu. Cuma aku gak tahu maksudnya dia apa, sekarang ngebuka lagi. Karena pada saat itu kita udah sama-sama sepakat. Perjanjian cuma kayak dua berdua yang tahu. Sama bapak kenapa salah masih gak ada buat salah ya, sama bapak saksi ini yang tahu. Jadi aku minta maaf, aku udah bohong sama kamu. Aku gak bisa ngomong. Oke, agent ibu-ibu dukun masuk, mau masuk-masuk. Langsung bilang bahwa benar kan kata saya. Dan bilang ke Sony bahwa bilang, kamu belum mengaku istri kamu yang satu lagi. Sony, kamu harus mengaku istri kamu yang satunya lagi kepada istri kamu. Ada lagi? Siapa lagi sih? Oke, abis itu masuk agent yang tadi di taman kota. Oh, kamu kan yang tadi, aduh apaan sih nih? Lirikan matamu menarik hati. Tenang. Kita semua ini bersaudara. Oke, kita masuk. Gua masuk. Gua akan jadi bapaknya mereka. Yuk masuk. Kita panggil bapak kita. Papi. Gila. Gila ngeselin banget. Ih, gak Uya parah banget ya, nyebelin banget. Ada yang aneh? Gue pengen nanya sama lo. Enggak. Apa yang lo rasain apa? Ya aneh aja gitu, hari ini tuh kayak banyak kejadian yang nyebelin gitu. Kamu tahu dari awal? Enggak. Ya, jujur. Yang di rumah dia gak tahu. Di rumah kamu gak tahu? Gak tahu sih. Aku sama sekali gak tahu. Terus kamu tahu dari mana? Tadi pas sebelum Car Free Day. Astagfirullahaladzim, gila kamu. Lompat aja. Ya udah, Pak sama Sonic, lo berdua ada di hari yang aneh ya, saya. Supaya nih, hari ini tuh benar-benar ya beneran hari yang aneh. Kamu juga ya jahat banget. Kamu dia juga aneh banget hari ini, sumpah. Ya Allah, dan mereka emang aneh-aneh semua. Gue nggak tahu. Ini bapaknya aneh.
Allah Akbar, ya Allah, la ilaha illallah. Enggak suka aku gituin. Ya enggak. Awas kamu lihat. Mau balas ini. Jadi maksudnya. Ih, gila parah banget. Emosi, mau balas. Ya iya, gimana sih ini, ya Allah, enggak tahu lagi deh gue niat apa lagi. Ya bukannya gila niat banget dari tadi lo ini dari sini, dari pagi lo. Lo isi lu no. Percayalah baru pertama kali.